Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Quran, nah pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar tilawah pada Quran Surah Al-An'am ayat 85 dengan lagu Nahawan. Silakan sahabat semuanya disimak, semoga videonya bermanfaat. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita masuk lagu Nahawan. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Baik, sebab cerita Quran, mari kita coba sekali lagi. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Nah, jadi ujungnya seperti itu sahabat cerita Quran. Wa Ilyas. Nah, seperti itu. Kita coba sekali lagi. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Nanti wa Isanya langsung kita katakan wa Isa wa Ilyas. Sekarang kita lanjutkan lagu Nahawan Ajam. Ini butuh suara yang rendah supaya kita dorong dan suaranya tidak hilang. Kullun minas salihin. Nah, seperti itu ujungnya sebab cerita Quran. Kita coba sekali lagi. Kullun salihin. Nah, seperti itu, kita coba sekali lagi. Kullum minas salihin. Seperti itu, saya baca Quran. Mari kita lanjutkan. Wa Isma'il wal Yasa'a wa Yunus wa Luta. Kita coba sekali lagi. Wa Isma'il wal Yasa'a wa Yunus wa Luta. Nah, seperti itu sahabat cerita Quran. Jadi masuk wa Isma'ilnya langsung kita tekan suaranya. Wa Isma'il wal Yasa'a wa Yunus wa Luta. Nah, jadi seperti itu sahabat pecinta Quran. Wa isma wa isma'il wal yasa'a wa isma'il wal yasa'a wa yunus wa luta. Itu sahabat pecinta Quran. Mari kita coba sekali lagi. Wa Isma'il wal Yasa'a wa Yunus wa Luta. Nah, seperti itu sebab cerita Quran. Sekarang kita lanjutkan. Ini nadanya lebih tinggi lagi. Karena ini nahwan penutup atau nahwan terakhir. Wa kullan faddalna
Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Nah, seperti itu sebab cita Quran. Jadi masuk wa kullannya, suaranya langsung kita tekan. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Nah, seperti itu. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Kita coba sekali lagi. Wa kullan baik sahabat, pada pertemuan kali ini kita cukupkan dengan lagu Nahwan. Insyaallah pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dengan lagu Ros. Sekarang mari kita tutup dengan lagu Bayati penutup. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Sadaqallahul 'alim.